Hai, kembali kita dalam Dapur Aisyah. Hari ini akan ada korang buat pagi corona. Ini adalah masakan favorite suami akak. Mula kita panaskan minyak, masukkan 4 cekawan, daun pari, bawang merah, bawang putih. Dan biasa akak bawang merah, bawang putih tu akak tak blender, akak tak rajin menghiris. Kacau semua bahan ni sampai bawang tadi garing. Bila dah kuning-kuning bawang tu, kita masukkan 27 sebut kari daging. Rumah akak memang pakai sebut kari daging je. Akak masak kari satu pakai kari daging. Kita masukkan sedikit air, kita tunggu je sampai kita minyak. Masukkan sedikit garam. Kita cukup rasa. Sedikit gula, kacang sebati, masukkan sekotak santan, kacau. Untuk masak panjang ini kita tak perlu banyak air ya, sebab dia sejenis kari yang kental, jadi akak cuma bilas satu kali sahaja daripada kotak kantar tadi. Terus kita masukkan terung. Kacau, biar semua terung ni berendam dalam kuah dia. Asam keping satu, jangan dilupakan dia. Kita kacau dia sampai dia pekat. Ini belum ya, ini baru halfway. Kita nak kuah dia betul-betul pecah minyak. Barulah nama dia tajeri. Ha, macam ni. Dan mesti pecah minyak macam ni, barulah tandanya masak kuah kita tu. Dah boleh matikan api, dah sedia untuk dihidang. Cantik kan tekstur pagi terung masak? Selamat mencuba korang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye korang.